kami, mudah-mudahan itu informasi yang bisa membantu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus memberikan berita perkembangan mengenai meninggalnya Yodi, seorang karyawan TV swasta yang mayatnya ditemukan di pinggir tol. Yusri mengatakan dari hasil otopsi diketahui jenazah kurang lebih sudah 3 hari berada di TKP. Selain itu terdapat 2 luka tusuk di jenazah korban, diantaranya di leher dan di dada. Diketahui penyebab utama kematian Yodi adalah luka tusukan di lehernya. Tim khusus yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP. Hasil sementara terdapat 23 saksi yang dilakukan pemeriksaan. 2 barang bukti diantaranya baju dan pisau dilakukan penyelidikan dengan unit K9. Hasil otopsi yang pertama bahwa yang terjadi mayat atau jenazah tersebut sudah kurang lebih sekitar 2-3 hari di TKP sebelum ditemukan. Ya. Kemudian ada tusukan benda tajam terhadap tubuh korban sebanyak 2 tempat, yang pertama di leher, yang kedua di dada. Ya, leher itu mengakibatkan ada putus di tusukan tenggorokan, dan juga di dada mengenai iga dan menembus paru-paru. Ini yang mengakibatkan meninggalnya korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.